Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan lil muslimin wa kataba 'alaihimus shiyama fihi liyakunu minal muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslim dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang mulia. Memang momen Ramadan tahun ini jauh sekali berbeda dengan tahun sebelumnya, bahkan mungkin sepanjang Ramadan yang pernah kita temui selama ini. Kita melaksanakan ibadah puasa saat ini jauh sekali dari keramaian, berkumpul banyak orang dalam kegiatan takmirnya seperti tarawihan, tadarusan, bukberan, sahuran, bahkan takbiran keliling. Semua itu tidak kita rasakan lagi pada tahun ini karena mewabahnya COVID-19 yang memaksa kita semua, bahkan seluruh penjuru dunia, untuk beruzlah di rumah masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus yang telah banyak merenggut banyak nyawa manusia. Meskipun demikian, tentunya pandemik yang belum jelas masa berakhirnya ini jangan sampai membuat kita menjadi patah semangat untuk tetap istiqomah, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berbuat baik kepada sesama di bulan suci ini. Karena hanya dengan iman dan amal saleh inilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera mengangkat wabah ini dari muka bumi dan mengembalikan kondisi kita seperti sedia kala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang masyhur dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih beliau dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman beliau, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang panjang yang bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi, disebutkan bahwa Ramadan terbagi dalam tiga fase atau tiga masa. 10 hari pertama adalah rahmat, kasih sayang Allah. 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan Allah. Dan 10 hari ketiga adalah itqan minan nar, pembebasan diri dari siksa neraka. Maka dalam fase ketiga, 10 hari terakhir Ramadan inilah yang merupakan puncak dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan suci ini, yakni kebebasan dari siksa neraka dan mendapat surga. Inilah yang menjadi cita-cita dan doa kita yang sering dipanjatkan setelah sholat utamanya, yakni doa agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta terhindar dari siksa neraka. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala ternyata juga memberikan satu lagi keistimewaan di penghujung Ramadan ini dengan adanya satu malam yang begitu mulia sehingga bernilai lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Menurut ahli tafsir, Lailatul Qadar adalah malam penentuan bagi orang beriman untuk gerak langkahnya ke depan, semoga menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Gambaran tentang Lailatul Qadar tersebut jelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Sadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah. Dari surah Al-Qadr ini terlihat jelas bahwa Lailatul Qadar adalah menjadi malam yang mulia karena malam itu adalah permulaan turunnya Al-Quran secara utuh atau jumlah wahidah. Dan karena itulah kemudian Ramadan menjadi bulannya Al-Quran, yang mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak membacanya dan juga ibadah-ibadah lainnya, karena begitu banyak ganjaran pahala yang akan didapatkan di bulan suci ini. Maka menjadi keniscayaan bagi kita di bulan suci ini untuk mengisi sisa-sisa Ramadan dengan berbagai macam amal kebajikan, karena semua aktivitas yang kita lakukan, mulai dari puasa itu sendiri, kemudian sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, sampai tidur pun itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena tidak ada kepastian kapan datangnya Lailatul Qadar tersebut, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beribadah di 10 hari terakhir itu, tidak hanya di malam-malam tertentu, malam-malam ganjil misalnya, tetapi di semua malam. Sehingga dalam riwayat disebutkan beliau bertambah giat beribadah di malam-malam tersebut. Seperti riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih beliau yang bersumber dari sahabat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul harrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Atau kama qala Rasulullah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergiat diri beribadah di 10 malam terakhir Ramadan. Dan beliau seraya bersabda, "Carilah, intailah Lailatul Qadar itu pada malam 10 akhir Ramadan." Oleh karena itu, mari kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan nantinya dengan beribadah semaksimal mungkin, terutama di malam harinya. Semoga ketika Lailatul Qadar datang menjelang berbarengan dengan beribadahnya kita di malam itu, sehingga kita pun turut akan mendapatkan kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Akhirnya, mari kita berdoa dengan kemuliaan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengambil hikmah Ramadan, diterimanya seluruh amal ibadah kita, diampuninya segala dosa-dosa kita, dan segera Dia mengangkat wabah ini dari muka bumi ini dan mengembalikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.